roomnya M. Let's play game. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel Misaki Kuruma M. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan mainin game Ni no Kuni Crossword. Ya, ini game bakal rilis besok. Jadi udah bisa download, pre-downloadnya di Play Store ya. Nah, di sini di video kali ini bakal bahas tentang equipmentnya atau senjatanya ya guys. Ya, jadi senjata di sini tuh ada 5. Ada 5 elemen ya, ini wajib kalian punya satu-satu. Dan itu juga wajib kalian upgrade satu-satu per elemennya. Karena kalau enggak nanti kalian bakal sangat-sangat kesusahan gitu ya lawan monsternya, karena monsternya elemennya beda-beda ya. Jadi ada api, air, daun, light and night atau dark. Nah, jadi kita di sini bakal gacha ya. Kita gacha dulu. Ini cara paling mudah buat dapetin senjata gitu ya. Di sini ya kita gacha. Kita turunin dulu kucingnya. Ya, jadi di situ tuh banyak kucing ya guys. Di kota tuh banyak kucing, banyak bebek. Nah, jadi buat gacanya kita butuhkan scroll yang ini sama kotak. Bisa gacha 9 kali. Oke, kita gacha. Ya, kalau hoki bisa dapat yang bintang 3 ya, buat level-level segini paling. Nah, ini buat gacha bajunya. Jadi dia nanti bakal dapat, pasti dapat bintang 4 ketika udah kita gacha 65 kali. Ada yang birunya di sini. Wow, nice, kita dapat bintang 4 malah. Tuh berkurang kan, jadi 4 41, padahal tadi 65 ya. Nah gitu, jadi kita pasti dapat. Nanti kalian paskan aja. Sekarang kita bakalan ambilin yang aku mau aja tadi, soalnya nanti kita kepenuhan tasnya. Ah, ini ambil. Oke, nah jadi di sini kita bahas tentang senjatanya. Nah, di sini ya bagian empanya. Jadi di sini ada, udah aku punya yang masih bintang 3-an gitu ya. Di awal biasanya masih segitu ya bintangnya. Nanti kalian bisa masukkan equipment yang nggak kepake tadi, yang sama dengan elemen yang ini, api-api ya. Itu nanti bakal dapat bonus. Tapi kalau kalian masukin elemen yang lain seperti air itu enggak. Jadi lebih fokusin aja ke elemennya aja ya. Soalnya rugi gitu kalau misalkan kalian masukkan ke dalam air, ke dalam api. Nggak ngaruh, nggak dapat bonus. Nah, itu kan kita pokoknya masukin aja semuanya yang api ke dalam satu senjata kalian yang emang kalian bakal pakai nanti. Yang paling bagus lah gitu, buat satu elemennya itu. Nah, ini kita upgrade yang daunnya. Ini kita taruh daun. Oke, sekarang kita upgrade yang airnya. Nah, jadi ketika kalian sudah bisa naikin levelnya sampai maksimal ya. Di sini levelnya maksimalnya level 30 ya. Level 30. Nah, nanti itu kalian bisa upgrade bintangnya. Nah, nanti di opsi kedua di sini, ini kita bisa masukin bintangnya. Ini contohnya udah full ya, mentok level 30. Nanti dia bakal pakai ini, yang batu yang sesuai elemennya ini nanti masukin ke sini ya. Nanti dia bakal nambah bintangnya. Nanti seterusnya kita gituin aja terusnya sampai naik level 30. Nah, ini karena aku berhubung baru ganti senjata, jadi ini nggak bisa ya. Masih level-level segini. Nah, selanjutnya di sini opsi keduanya ini plusin ya, di plusin. Nah, ini kan aku udah ada plus 1. Nah, ini kita bisa plusin. Batu plusin ini juga harus sesuai dengan si elemennya juga tuh. Tapi kalian bisa plusin ketika dapat senjata bagus aja sih. Kalau masih senjata jelek jangan ya, soalnya batunya tuh susah dicari. Buat ya, kenapa ini aku punya cewek merah semua. Yang lainnya susah. Ah, jadi di sini bisa ada transfer plusnya. Jadi misalkan mungkin kalau kalian sudah terlanjur salah enchant gitu ya. Tapi nanti senjata yang di sini akan hancur ya kalau udah dipindahkan ke sininya. Nah gitu. Jadi ya hati-hati. Terus tuh yang terakhir ini adalah, nah yang terakhir ini adalah awaken-nya guys. Nah, caranya awaken itu harus dengan senjata yang sama dengan senjata yang ini ya. Ini kan bintang 3 api. Jadi harus bintang 3 api juga gitu. Nah, ini kan ada. Nah, ini kita bisa di awaken guys. Karena kita punya duplikatnya di sini, jadi kita bisa ya. Yang air ini kita awaken. Tapi sayangnya di sini 50% ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gagal, si tumbalnya ini bakal hilang. Tapi ya kita coba aja lah ya. Ah, patah, gagal guys. Ah, tapi kita dapat ini apa tuh,
Pelopor, daun keberuntungan. Ya gitu ya. Nah, jadi senjatanya kita udah punya semua ya di awal-awal tuh. Kalian wajib plusin 3 dulu semua bintangnya gitu ya. Jadi senjatanya ini bakal nyesuaiin dengan animasinya, guys. Kalau api ya ini api. Tapi sebenarnya sama aja sih. Tuh, air, ini daun. Tuh warnanya jadi berubah warna hijau. Nah, jadi setiap senjata ini itu punya skill ultinya ya. Skill, nah ini kalau ini daun, skillnya daun, ultinya gitu warnanya. Nah oke, di sini yang bikin gak pusing nantinya, kalian gak perlu ngingat si senjata apa yang perlu kalian pakai, karena dia langsung nunjuk ke senjata yang misalkan nih monsternya api ya, dia langsung nunjuk ke air ya. Jadi kalian gak perlu ingat-ingat lagi sih ini elemennya apa. Jadi gak perlu dijelasin lagi ya kalau elemennya. Jadi tinggal kalian lihat aja kalau dia nunjuk-nunjuk, oh berarti ya kalian salah elemen. Nah terus buat petnya kalian sesuaikan aja ya. Kalau di sini air ya sesuaikan aja, kalian klik aja air ya. Biar lebih cepat gitu ya, biar cepet ya. Dia juga bantu hit juga gitu. Oke mungkin segitu aja dulu buat equipmentnya atau senjatanya di sini ya. Itu lumayan mudah ya, lumayan mudah karena udah dikasih tutorialnya dan ditunjukin juga mana senjatanya gitu. Nanti kalau senjatanya udah full ya langsung aja keluarkan ultinya ya. Di sini live sebenarnya monsternya agak alot ya, nggak secepat leveling di game yang biasanya sih. Ya mungkin biar kita menikmati ceritanya gitu dari gamenya gitu. Oke mungkin segitu aja dulu buat video kali ini. Makasih udah nonton. See you in the next video. Bye bye.